Ruas TV, rutin walaupun sedikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Dan orang-orang yang terdahulu, lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka, dan mereka pun ridha kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Wa mimman hawlakum minal a'rab munafiqun wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ. Dan di antara orang-orang Arab Badui yang tinggal di sekitarmu ada orang-orang munafik. Dan di antara penduduk Madinah ada juga orang-orang munafik. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Engkau Muhammad tidak mengetahui mereka, tetapi kami mengetahuinya. Nanti mereka akan kami siksa dua kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Dan ada pula orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur adukkan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima tobat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ كِيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalut
التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah menerima tobat hamba-hambanya dan menerima zakatnya, dan bahwa Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang? وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Wa akharuna murjauna li amrillahi imma yu'adzibuhum wa imma yatubu alaihim wallahu alimun hakim. Dan ada pula orang-orang lain yang ditangguhkan sampai ada keputusan Allah. Mungkin Allah akan mengazab mereka, dan mungkin Allah akan menerima taubat mereka. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.